Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to BEM Studio Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial. Nah, di sini udah ada iPhone 12 Pro. Untuk iPhone ini kendalanya adalah dia nggak bisa dicas pakai kabel ya. Tapi masih bisa dicas pakai wireless charging. Nah, ini akan kita coba pakai kabel dulu. Enggak respon sama sekali. Coba kita nyalakan. Juga enggak respon. Oke, tapi nanti akan kita coba dulu sebelum kita bongkar ya. Ini akan saya coba cas pakai wireless charging. Ini kita cabut aja karena nggak bisa. Dia langsung connect. Tapi karena ini tuh langsung nyambung, guys. Langsung bisa ngisi. Nah, biasanya kalau seperti ini dia ada kendala pada soketnya. Tapi ini udah saya bersihin banget, bersih banget. Masih nggak mau. Dan ini akan kita bongkar ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, pertama kita siapkan hair dryer karena di sini ada lemnya. Oke, sebelum kita hair dryer, pertama kita buka baut yang ada di bawah HP-nya. Oke, di sini ada dua baut, kita buka dulu. Ini pakai kuncinya bintang ya. Enggak begitu kelihatan, ini bintang. Oh ya, seperti ini tandanya. Bintang 0,8 kali 30 mm. Ada dua baut sudah kita lepas, hanya ini yang pertama kita buka. Kemudian kita siapkan juga ini alat untuk mengangkat LCD nanti. Oke. Mari kita lihat dulu. Oke, sampai hangat saja, nggak perlu terlalu panas. Nah, ini sama sekali nggak ketarik ya. Kita congkel, tak cari dulu pencongkelnya. Oke, kita pakai ini, plat tipis. Jadi untuk season ini hati-hati guys, biar nggak lecet. Oke, tuh udah bisa masuk kan. Ini masih presisi banget, jadi kita panasin lagi.
Wah, panas banget. Oke, pelan-pelan. Kita congkel pelan-pelan. Udah buka dikit ya. Biasanya saya pakai kuku guys, biar feelnya lebih dapet dan lebih aman sih. Cuman nggak aman buat kuku kita. Kalau untuk HP-nya aman banget. Oke, ini sambil kita ganjal. Lalu kita panasin lagi. Nah, udah lumayan gampang, guys. Nggak usah buru-buru, dikit-dikit aja. Masih banyak lem di sini. Nah, di sini lemnya terlihat masih sangat nempel. Karena ini udah waterproof, jadi lemnya lumayan kuat ya. Lemnya udah mulai terangkat. Tuh. Udah separuh, guys.
tinggal yang bagian atas. Nggak perlu buru-buru, yang penting nanti hasilnya bagus, nggak ada kerusakan akibat dari pembukaan LCD ya. Kalau kuku enaknya ini ada feelnya, dapet guys. Nah ini nanti kita buka ke arah sini. Jadi ini jangan ditarik terlalu ke atas karena ada fleksibelnya. Ini agak ditarik ke bawah ya LCD-nya. Nah, dia kelihatan nih lemnya. Kita panasin lagi biar lebih mudah bukanya. Buka separuh. Nah, tuh akhirnya buka dengan sendirinya ya. Lalu kita ke sini, ke samping. Oke, udah terbuka. Seperti ini bagian dalam dari iPhone 12 Pro. Tadi kalau kita ngangkatnya terlalu banyak ke atas, ininya bisa putus, sobek biasanya. Dan setelah sobek, ya nggak bisa dipakai lagi. Misal kita ganti LCD lain pun, biasanya ada keterangan error di dalamnya. Karena ini udah terintegrasi untuk tipe iPhone SR ke atas, itu udah terintegrasi dengan boardnya di sini. Oke, langsung saja kita coba. Oh, tadi saya udah nyiapin spare part yang baru. Oke, ini udah aku siapin spare partnya, kondisi baru. Kita coba dulu sebelum kita bongkar ya. Kita coba dulu apakah yang ini bisa bekerja dengan baik. Kalau nggak bisa ya jangan dilanjutin dulu guys. Kita buka bagian sini. Kalau untuk ini pakainya Open Y, bukan plus ya, bukan bintang tapi Y. Untuk sementara kita tempelkan di sini nggak apa-apa. Ada dua soket di sini dan di sini. Seperti ini ya. Ini soket baterai, ini soket LCD.
Nah, ini kita nyobanya di sini, guys. Berarti kita coba di sini dulu. Kita coba colokkan. Nah, udah langsung masuk, guys. Udah langsung masuk. Kita colokkan dari sini. Berarti ini berfungsi dengan baik. Karena ini udah berfungsi dengan baik, lalu kita lanjutkan dengan proses pelepasan part yang lamanya dan kita ganti dengan part yang baru ini. Oke, pantengin terus ya. Kita coba dulu. Kita lepas lagi ya. Nah, ini untuk LCD-nya. Fleksibel ini kan mudah putus ya, guys ya. Mudah sobek. Jadi benar-benar hati-hati ada fleksibel. Lebih baiknya kita lepas saja untuk fleksibelnya. Biar bisa kita lepas juga LCD-nya. Seperti ini ya. Ini kita lepas. Baterainya juga kita lepas dulu. Oke. Kemudian LCD. Kemudian ini soket Face ID dan kamera depan. Nah, ini udah terlepas ya antara LCD dan bodinya. Kita amankan dulu LCD-nya. Oke, lalu kita lanjut pembukaan semua part di sini. Ini lumayan banyak banget ya. Oke, kita lepas dulu SIM tray-nya. Diamanin. Kemudian ini kita
kita lepas. Oh, sebentar, sebentar. Dari sini aja. Nanti akan kita taruh urut ya, biar nggak lupa pemasangannya, posisinya juga biar nggak lupa. Kita buka bagian speaker bawah dulu. Ini kita usahakan sesuai urutannya, posisinya. Jadi nanti nggak ada baut yang salah pasang untuk posisinya. Karena ukuran baut di iPhone itu biasanya berbeda-beda. Nah, ini kita taruh sini. Jadi di bawah udah ada bautnya. Harusnya enggak akan ketuker ya. Tape engine berarti kita taruh di sini. Terus ini harus dibuka, guys. Pakai obengnya mana ya? Pakainya oven khusus guys, jadi nggak bisa langsung dibuka. Kita cari dulu oven khususnya. Kalau nanti nggak ketemu, kita pakainya oven min. Oh, udah ketemu guys, tenang guys. Nah, ini udah ketemu. Jadi seperti ini. Untuk membuka baut yang posisinya, nah, bentuknya seperti ini. Kayak obeng plus tapi beda bentuknya guys. Jadi kalau pakai obeng plus biasa nggak bakal bisa. Alhamdulillah. Ini tadi taptic engine-nya di sebelah situ. Oh, masih satu lagi di sini.
Bentar, guys. Tiba-tiba bersin. Kita buka dulu ini bagian SIM. Nah, udah langsung bisa dibuka, guys. Dan di sini juga harus dibuka ternyata. Jadi kalau mau ngambil sesuatu jangan langsung ditarik ya. Karena yang di sini juga ada fleksibel kecil di bawah. Nggak begitu kelihatan. Jadi tadi misal langsung saya tarik, pasti putus. Karena kabelnya tipis banget. Nah, ini harus dibuka dulu. Oke, SIM terakhirnya udah terlepas. Kita taruh sesuai letak bautnya yang berdekatan. Oke, kemudian kita buka yang Taptic Engine. Sesuai tempatnya. Lalu ada baut J juga. Ini baut J1. Terus ini ada lagi dua. Bisa kita lepas dulu ini mungkin. Sekalian kita lepas dulu untuk ini tadi tatakan dari sini. Ini masih banyak banget, guys, bautnya, guys. Jadi harus benar-benar nih 1, 2, 3. Ini mau
Saya buka masih keras. Ternyata pakai lem, guys. Ini dikasih lem. Tadi tiba-tiba bersin. Oke, di sini ada lemnya. Nah, udah terlepas. Kita taruh sini dulu. Nah, jatuh, guys. Tak nyari dulu. Oke, akhirnya ketemu juga yang jatuh tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini deh. Ini masih harus buka motherboardnya, guys. Karena ini di bawah motherboard. Jadi nggak sesimpel yang dibayangkan, guys. Ayo kita buka sekalian. Banyak banget bautnya.
Oke, ada cuma 3 baut. Semoga bisa terlepas. Kita cek. Kayaknya sih udah bisa ini ya. Oh, ada 4. Oke, sebelum kita membukanya, kita coba dari bawah dulu ya. Oh, masih ada satu nih. Nah, ini ada 2 baut belum kebuka. Saya buka dulu, guys. Ini baut utama dari soket pengecasan. Dari bagian samping udah bisa dibuka. Udah bisa terbuka, guys. Nah, setelah ini oke, udah bisa diambil tanpa melepas motherboard. Kemudian jangan lama-lama biar kita nggak lupa posisi bautnya yang ada banyak banget. Oke, saya akan coba hitung bautnya ya. Baut yang hanya bagian bawah sini, kita coba hitung. Ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Yang di sini ada 4. Ini ada 2, 36. Baris segini aja udah 36 baut. Tambah itu 2 yang baut utama ini tadi. Berarti ada 38. Hanya mau mengganti dock konektor sudah melepas 38 baut. Oke, nggak apa-apa, langsung saja kita pasang. Ini part-part yang ada di sini kita siapkan. Nantinya akan kita pasang ya. Ini masih nempel. Kita ambil dari sini. Nah. Ya, ada penutupnya ternyata. Ini juga tuh masih ada stikernya, kita lepas dulu biar lemnya bisa nempel. Oke, udah nempel. Tinggal bagian ini kita lepas juga. Oke, udah sama ya guys. Lalu kita cek lagi. Nih, untuk bagian ini harus dilipat. Ini jangan lupa juga dilepas untuk lemnya. Oke, udah semua, langsung saja kita tempelkan. Oh, ini kita bentuk dulu ya. Lakukannya biar sesuai, biar mudah nanti kita masang.
Oke, kita baut dulu. Ini baut yang kecil-kecil, langsung saja kita balikin.
kita pasang dulu. Kita kembalikan untuk soket-soket yang tadi kita lepas. Pelan-pelan ya sambil dirasakan. Kuku sampai rusak, guys. Nah, ini udah terpasang. Kita pasang juga untuk bagian-bagian yang lain. Bentar, guys. Oke, kita pasang dulu taptic engine-nya.
Oke, tinggal ini saja. Sedikit lagi. Nah, semua baut sudah terpasang. Tinggal kita rangkai LCD-nya. Lalu nanti kita nyalakan. Nah, udah terpasang nih. Ya. Oke, tinggal masang ini ya guys ya. Nah, ini sebelum saya pasang akan saya coba dulu colokkan dengan kabel tes. Oke, saya colokkan. Nah, udah bisa. Jadi ini tinggal kita finishing aja ya. Oke, karena ini udah sampai nyala. Tuh, bisa ngisi pakai kabel. Sekarang langsung kita lanjut finishing aja ya. Oke, kita copot dulu. Untuk finishing, kita nggak perlu matiin dulu juga nggak masalah. Posisi seperti ini.
Udah kita pasang. Nah, ini yang tadi yang lama ya. Sekarang kita pasang LCD-nya dari atas ya. Dari bagian atas dulu, kita masukkan pelan-pelan. Kemudian kalau udah masuk, tinggal kita tekan nih bagian bawahnya. Oke, kita masukin ini dulu. Lalu jangan lupa kita baut lagi. Pakai obeng bintang ya. Jangan terlalu kencang dan jangan longgar juga. Ya, secukupnya. Oke, seperti ini ya. Ini kan belum masuk dan udah berat. Jadi kita lepasin dulu. Kita kendorin langsung kita sambil kita tekan ininya, LCD-nya. Ini masih belum masuk. Kita pindah yang kiri ke kanan. Nah, ini bisa masuk kan? Nah, setelah kita pindah, bisa masuk semuanya, kanan dan kiri. Jadi tadi ada perbedaan mungkin ya. Oke, saya coba cas lagi. Oke, bisa masuk normal. Lalu juga akan saya coba pakai wireless charging. Saya colokin dulu. Ini saya cabut. Udah nyala ya, kita cek. Oke, pakai wireless charging juga udah langsung bisa. Oke, jadi sebenarnya mudah, cuman butuh ketelitian dan yang pasti juga harus terbiasa ya sebelumnya. Jangan langsung buka untuk tipe-tipe yang bagus, mending latihan dulu dengan tipe-tipe yang di bawahnya dulu, nggak masalah. Untuk melatih jari biar kita membuka atau mengencangkan baut itu bisa pas sesuai dengan bawaan pabriknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.